Meletusnya peristiwa 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G30 SPKI kala itu, Letnan Kolonel Untung memiliki peran yang strategis dalam melakukan pemberontakan. Untung melakukan propaganda kepada anggotanya dengan isu tentang Dewan Jenderal. Saat itu Dewan Jenderal menjadi bola panas menjelang peristiwa G30 SPKI dengan dalih bahwa sekelompok perwira tinggi Angkatan Darat akan mengambil alih kekuasaan kala Presiden Soekarno sakit. Pada malam 30 September 1965, Letkol Untung berangkat ke Lubang Buaya untuk mengkondisikan pasukannya. Setelah itu, para pasukan di bawah Letkol Untung ini mulai melancarkan aksinya untuk menculik para jenderal angkatan bersenjata. Para jenderal itu kemudian dieksekusi di Lubang Buaya. Setelah G30 SPKI meletus dan gagal dalam operasinya, Untung melarikan diri dan menghilang beberapa waktu lamanya. Saat itu tepatnya pada 11 Oktober 1965, Untung akan melarikan diri ke Semarang dengan naik bus. Namun ketika Untung berada di dalam bus, dirinya dikenali oleh dua tentara armet yang juga menumpang bus tersebut. Untung yang terkejut pun memilih melompat keluar dari bus. Ia pun menjadi dikejar dan akhirnya ditangkap di Asem 3 Keraton Tegal, Jawa Tengah. Ketika tertangkap, ia tidak mengaku bernama Untung. Anggota armet yang menangkapnya pun tidak menyangka bahwa tangkapannya adalah mantan komando operasional G30 SPKI. Setelah mengalami pemeriksaan di markas CPM Tegal, barulah diketahui bahwa yang bersangkutan bernama Untung. Setelah melalui sidang Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub yang kilat, Untung pun dieksekusi di Cimahi, Jawa Barat pada tahun 1966. Hal yang menjadi perhatian hingga menjelang eksekusi, Letkol Untung masih percaya jika nyawanya akan selamat dari eksekusi mati. Hal ini lantaran dia merasa kedekatannya dengan Soeharto mampu membatalkan putusan hukuman mati yang diterimanya. Namun ternyata pemikiran Untung meleset, gerasinya ditolak dan harus berhadapan dengan para regu tembak. Dirinya pun tewas pada tahun 1966 dalam eksekusi mati. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!